Teman-teman, sebelumnya saya permisi untuk lepas masker karena di sini kondusif, biar suaranya lebih jelas juga. Mazda CX-8 terbaru sudah meluncur kemarin bersama Mazda 2 Sedan. Dan dia udah dapat beberapa penyempurnaan, improvement, terutama di soal tampilannya maupun fitur-fiturnya. Kali ini kami bakal ngebahas lebih dalam di CX-8 terbaru ini ada apa aja ya. Ikuti terus videonya ya. Oke, kita mulai dari depan. Perubahannya yang terlihat adalah grillnya. Jadi kalau yang kemarin tuh grillnya tuh strip-strip. Sekarang ini bentuknya nih kayak ada motif-motifnya nih. Begini, dan ini kelihatan seperti floating. Jadi logo Mazda itu lebih tinggi daripada grillnya. Lalu di lower bumper dia ada aksen chrome. Dan juga di lampu depannya itu sudah lampu LED dengan adaptive lighting system. Jadi dia sudah bisa mengadaptasi ketika ada traffic misalnya dari arah berlawanan, dia akan mengatur sendiri sorot lampunya. Oh ya, perlu disebutkan mobil ini punya roof box. Nah, ini roof boxnya ini tambahan aja, tapi dia udah ada roof rail yang berfungsi untuk memasang roof box ini. Jadi sudah oke banget. Perubahan selanjutnya ada di pelek. Jadi dia pakai yang 19 inci 10 spoke. Ini desainnya baru, lebih segar. Dan juga ini warnanya nih, ini platinum quartz metallic, bener-bener segar dan bener-bener eye-catching kalau di mata saya. Ini sih yang warna favorit saya nih, selain soul red metallic yang khasnya Mazda itu. Kemudian di bagian belakang dia udah pakai lampu LED. Sebenarnya nggak banyak yang berubah di desain belakangnya nih. Dia udah ada power tailgate, jadi pembukanya sudah elektris, dan sekarang ini udah pakai logo baru, yang typeface yang baru. Kita masuk ke dalam aja yuk. Kemudian bagian interiornya. Nah, di sini nih experience asli dari CX-8 ini benar-benar mewah banget. Joknya udah pakai Napa leather. Sekarang udah dilengkapi dengan konsol tengah yang paten. Ini udah ada konsol boxnya juga yang bisa dibuka. Dan di CX-8 terbaru sudah ada seat ventilation dan seat heater. Dan dan nggak lupa ini udah jok captain seat. Oke, soal akomodasi ini udah diatur ke ketinggian saya dan wow, ini lebih dari 10 jari nih. Benar-benar lega buat orang yang saya nih 165 cm itu lega banget. Lega banget. Kemudian, perlu disebutkan CX-8 ini adalah versi 3 baris dari CX-5. Jadi nggak hanya memuat 4 penumpang dengan nyaman, tapi bisa juga diisi hingga ke belakang 6 penumpang totalnya. Ada lagi yang perlu disebutin, CX-8 sudah ada rear AC, jadi AC-nya ini triple zone, 3 zona, pengemudi, penumpang depan, dan penumpang belakang. Dan juga ini sebenarnya tambahan aja, jadi aslinya ini belum ada. Kita ke bagian depan dan kita langsung benar-benar disambut dengan rasa mewahnya khas Mazda. Ini semuanya Napa leather, ini dipegang nih rasanya enak banget. Di dashboard juga rasanya enak. Bicara soal fitur, sekarang CX-8 udah memakai layar TFT di instrumennya, jadi mix antara digital dengan analog. Lalu dia udah punya iActive Sense, ADAS-nya Mazda itu udah dilengkapi dengan Mazda radar cruise control, udah ada Smart City Brake support, lalu udah ada lane departure warning system, ada blind spot monitor, ada rear cross traffic alert, lengkap. Dan ini layar head unitnya kecil, tapi sudah mendukung wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Itu buat saya nih ngebantu banget. Soal posisi duduk ini enak. Ini udah posisi saya ini pedalnya benar-benar bisa dijangkau dengan mudah dan setirnya ini sangat-sangat enak sih. Sayang tadi kita nggak bisa cobain langsung mengemudinya, tapi kita dikasih kesempatan untuk mencoba di baris kedua. Nah, sensasi di baris kedua tuh benar-benar gimana ya? Benar-benar mewah. Benar-benar terasa bahwa ini tuh lebih dari sekadar penantang Santa Fe ataupun CR-V. Nggak lupa CX-8 sudah dapat sunroof, dan ini sunroof elektris, dan udah ada wireless charger juga. Mantap banget kan? Oke, soal performa, Mazda CX-8 ini memiliki mesin yang serupa dengan Mazda CX-5, 4 silinder dengan kapasitas 2488 cc, bertenaga 190 dk dengan torsi 252 Nm yang dipadukan dengan transmisi 6 percepatan otomatis. Ini masih 6 percepatan otomatis yang hidrolis, jadi rasa shifting ini masih terasa mekanis. Oh ya, nggak lupa dia udah punya i-stop. Jadi ketika dia di traffic, di lalu lintas yang padat, itu bisa mati sendiri dan menghemat BBM. Untuk fitur-fitur lainnya, bisa kalau misalnya teman-teman pengen tahu, bisa dicek di sini. Oke. Mungkin teman-teman pengen tahu nih, ini berapa sih harga CX-8 terbaru ini? Perlu diinformasikan, Mazda CX-8 itu dibanderol mulai dari 795,5 juta. Lebih mahal dari kompetitornya Santa Fe ataupun CR-V ya. Lebih tepatnya sih dia lebih berjaban dengan Santa Fe ya, karena dari segi dimensi dia lebih besar dari CX-5 ataupun CR-V. Sebagai kesimpulan, perlu disampaikan 795 juta ini benar-benar membeli sebuah mobil yang experience-nya sangat-sangat mewah. Apalagi sebagai pengemudi ataupun penumpang, ini dimanjakan sekali nih dengan banyak fitur, terutama dari fitur ADAS-nya yang lumayan lengkap. Udah ada rudder cruise control, udah ada Smart City Brake support, sudah ada audio Bose, 10 speaker. Memang ini sangat-sangat top sekali. Itu aja dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan follow Instagram anaktester_go. Sampai jumpa.